magang batch 12. Asalku dari Indramayu dan di sini di EJ aku magang sebagai HRD. Jadi kegiatan aku sebelum masuk ke EJ, waktu itu aku lulus di tahun 2019 kan. Akhirnya aku sebenarnya tadi asalnya dari Palembang ya, papaku dari Palembang dan kita juga tinggal di Palembang. Akhirnya aku juga berkuliah di salah satu universitas negeri di Palembang juga gitu ya. Terus tiba-tiba ada pandemi nih, semua hal yang aku impikan dari seorang fresh graduate tiba-tiba hilang dong gitu. Aku mau kerja di perusahaan yang aku mau itu hilang karena kita harus pulang lagi ke Indramayu. Alasanku magang di EJ cukup unik ya. Jadi dulu aku punya temen, dua orang temen. Terus kita bilang gitu mengenai mimpi kita masing-masing ya. Yang satu bilang, guys gitu, aku mau jadi akademisi dong, aku mau berprofesi suatu saat nanti jadi tenaga ahli. Dan temanku lagi yang satunya, dia pinter banget dalam hal linguistik ya, berbahasa. Kalau aku mah, aku bakalan ini sih, aku bakalan traveling around the world. Terus tiba-tiba giliran aku dong yang ditanya, Mai, emang kamu di masa depan kamu mau jadi apa gitu, mau kemana gitu. Aku bilang, kayaknya aku mau ikutan Pak Habibie aja deh ke Jerman gitu. Jadi itu kan waktu zaman aku sekolah dulu ya, tiba-tiba ya kita beranjak dewasa gitu, yang tadinya sekolah masih di SMA tiba-tiba harus ke universitas kan, melanjutin sekolah lagi dan lupa tuh tentang mimpi yang mau jadi profesional di Jerman. Kenapa harus YIJ? Karena aku pikir YIJ adalah salah satu jalan ya, bahkan satu-satunya jalan aku buat gapai mimpi aku di masa sekolah dulu, pergi ke Jerman kayak Pak Habibie dulu. Kegiatan magangku di EJ ini, jadi dari pagi jam 9 masuk ke kantor EJ, beraktivitas kayak biasanya, kerja di bagian HRD ya aku di sini. Terus biasanya sih aku menangani project rekrutmen, terus juga training juga, tanggung jawab sama training karyawan yang baru. Terus juga ada beberapa hal yang memang perlu didiskusikan dengan divisi lain gitu. Itulah seputar pekerjaanku di sini. Siangnya makan siang lah ya, rame-rame di sini bareng-bareng sama karyawan lain, anak magang lain. Habis makan siang ya kerja lagi seperti biasa, terus jam 5 pulang. Ya, jadi kendala aku di sini sebenarnya itu bukan kendala ya, tapi challenging sih buat konsultasiin anak-anak yang ada di Jerman sana gitu, yang punya mungkin punya permasalahan juga di Jerman. Ya aku bersama-sama sama Mbak Ayu juga atau admission juga ya buat handling itu semua, karena Indonesia dan Jerman itu time zone ya. Jadi aku lembur sampai jam 2 malam. Aku harus menerima telepon yang dari Jerman dari jam 11:30 sampai ke jam 2 gitu. Kita langsung mulai aja biar gak buang-buang waktu kita. Aku hanya duluan aja karena itu kompet, tapi belum berarti aku bisa semuanya. Jadi pendapat keluargaku waktu aku pertama kali mau magang di EJ ya, pertama ya pasti ada kekhawatiran gitu ya dari orang tua gitu, apakah lembaganya baik, apakah benar-benar mau komit memberangkatkan anak magang ke Jerman, atau banyak hal gitu yang jadi ketakutan orang tua dan juga aku sendiri gitu ya, karena kan ini merupakan hal baru juga gitu. Jadi pendapat keluargaku soal pertama kali aku bilang, ya aku mau magang di EJ nih, ada satu lembaga yang bagus yang bisa nganterin mimpi aku buat ke Jerman gitu. Terus ya respon pertama kali dari orang tua ya banyak kekhawatiran gitu, banyak keresahan juga, tapi di situ aku ambil langkah, ya aku harus perjuangin mimpi aku dan aku harus bertanggung jawab juga atas apa yang sudah aku pilih. Jadi aku bikin negosiasi sama orang tuaku, okay, kalau seandainya lembaga ini, YIJ ini nggak bagus, aku bakalan resign di 2 bulan masa percobaanku. Kalau misalnya bagus, ya nggak ada alasan gitu buat orang tua melarang aku atas pilihan yang sudah aku tentukan sendiri. Pengalaman yang tak terlupakan selama aku magang di YIJ itu sebenarnya banyak banget ya, yang sebenarnya nggak bisa aku lupain juga. Cuman di YIJ aku dikasih kesempatan sama Mbak Ayu dan Herr Ayung bisa bernegosiasi sama orang asing, orang Jerman
asli. Ada pengalaman yang cukup sedih juga sih selama di EJ. Aku sakit, kebetulan sakitnya juga sakit perut banget, sakit perut yang parah gitu ya. Akhirnya aku berobat deh, berobat di klinik sekitar sini gitu. Terus ya dijenguk deh sama Tete, sama Her Ayung gitu. Diomel-omelin deh, lu sih Mai makan pedas mulu. Jadi sampai sekarang nih ya, aku dimata-matain, selalu dimata-matain setiap kali aku makan bareng teman-teman aku di EJ, baik itu teman-teman magang atau Mbak Ayu, apalagi matanya Mbak Ayu sama Tete, setiap kali aku mau ambil saus atau sambel selalu Mai, hati-hati gitu. Pesannya buat anak magang, tetap lakukan yang terbaik semampu kamu, bahkan kalau bisa ya lewati batas limit yang kamu bisa gitu. Siapa tahu kamu punya potensi yang kamu belum bisa dan ternyata bisa digali di EJ gitu ya. Karena di EJ juga kasih banget kesempatan kamu buat belajar gitu. Tetap semangat sampai masuk kelas nanti. Udah, kayaknya pertemuan kita cukup sampai di sini karena aku harus bekerja lagi. Cius.